ya. Kenapa orang dulu banyak yang jadi wali? Karena mereka dalam menuntut ilmu ini tujuannya untuk beramal, mencari ridha Allah. Karena raja-raja dahulu kebanyakan orang alim. Ketika berlaku masa khilafah Abbasiyah, berlaku sistem hierarki kerajaan diwariskan kepada putra meskipun dia belum memiliki kapasitas, masih kecil sudah diwariskan kerajaan, masih kecil sudah jadi sultan, sudah jadi raja, dia tidak punya ilmu, akhirnya mengajak ulama untuk tinggal di istana menjadi penasehat raja. Ketika itu bergeserlah niat orang mencari ilmu. Itu Imam Ghazali sampaikan lagi tadi. Dulu orang cari ilmu tugasnya, niatnya hanya untuk mencari ridha Allah, itu supaya dia sah dalam beramal dan mencari ridha Allah. Tapi sekarang sudah bergeser, karena ada penasehat raja dari kalangan ulama, ada majelis-majelis yang dibentuk oleh raja sebagai majelis tempat bernaung para alim ulama. Jadi orang mencari ilmu niatnya sudah ke sana, sudah bergeser. Maka karena niatnya sudah bergeser bukan lagi karena Allah semata-mata, maka terjadilah perubahan-perubahan yang kita lihat seperti sekarang ini. Jadi zaman Rasulullah banyak orang yang memiliki pemahaman agama yang kuat, tapi sedikit orang yang berbicara. Sekarang berbalik, lebih banyak orang berbicara ketimbang paham agama. Kemarin-kemarin masih artis, hari ini pakai baju koko, pakai peci, sudah jadi ustaz. Karena pandai menguasai retorika. Dan ini tidak aneh, karena Imam Suyuti di abad 9 beliau hidup, beliau sudah membuat satu statement bahwa al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim dalam pandangan masyarakat awam itu yang sanggup menaiki mimbar, yang sanggup menguasai mimbar, yang sanggup berretorika dalam berbicara, yang sanggup membuat orang tercengang mendengar ceramahnya, itulah orang alim dalam pandangan masyarakat awam.